Hai semua, jumpa lagi. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan dua teknik macam mana dan cara kita nak kurus kalau kita makan dekat kedai. Saya faham, ramai yang tak ada masa nak masak sebab pergi kerja awal pagi. So, tak sempat nak buat banyak benda, nak kena buat anak lah, suami lah. Betul tak? So, saya kongsikan dua teknik ni. Please hadam kalau nak kurus. Jom saya kongsikan. Teknik yang pertama, anda mesti buat research dulu ataupun pergi buat survey dekat area office anda ataupun tempat kerja anda, dekat manakah kedai yang jual makanan bakar, grill, steam dan rebus. Kalau dah jumpa, senang sikit anda nak kurus. Tapi kalau tak jumpa, anda juga boleh order dekat GrabFood ataupun FoodPanda. Okay, anda boleh order daripada situ, anda boleh tengok kedai-kedai dan apa makanan yang healthy seperti bakar, grill, rebus dan steam tersebut. Sebab kalau anda makan macam biasa, goreng, memang lambat anda nak kurus. Teknik yang kedua, anda mesti standby air lemon. Anda boleh buat daripada rumah, bawa pergi ke tempat kerja. Bila anda bawa pergi tempat kerja, waktu makan tengah hari, anda boleh bawa ke mana sahaja air lemon tu, untuk mengurangkan anda order air gula, air yang manis dekat luar-luar sana. So, bila anda dah ambil gula, so susahlah badan nak turun. Air lemon sangat membantu untuk menurunkan berat badan anda. Jadi, bawalah daripada rumah, bawa pergi tempat kerja. Jangan membazir order dekat luar. Kita diet, kita kena jimat. Baiklah, saya harap teknik-teknik saya ni dapat membantu anda untuk kurus apabila anda nak makan dekat luar. Selama ni ingat diet nak kena masak sendiri je kan? Tapi makan kat luar pun boleh kurus sebenarnya. Tapi anda kena pandailah pilih. Yang pertama tadi, kedai yang jual makanan bakar, grill, steam dan rebus. Yang kedua, banyak minum air lemon. Minum air lemon ni akan cepat gila badan kita kurus sebab kita dah elak minum air gula. Itu dia sebenarnya. Saya harap teknik ini dapat membantu anda untuk kurus dengan cepat. Saya doakan anda kurus dengan cepat.